Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan bersama Al-Quran sebagai satu rahmat yang paling besar daripada Ar-Rahman, daripada Allah yang amat menyayangi kita ketika pelbagai cabaran yang melanda, ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita, Al-Quran. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz, ya. Kita mengulang kaji hari ini halaman 231, 200 hingga 236, dan kita bukan berdua saja Ustaz, ya. Yeah. Kita ada Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad di online. Yeah. Di online. Insya'Allah. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Saudara Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi yang dirindui selalu? Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah kita amat gembira sekali lagi bersama dengan Ustaz Syamsul Hakim. Permintaan ramai Ustaz, ya. Okey, untuk bersama dengan Ustaz Syamsul. Dan pada hari ini Ustaz, kita akan sama-sama melihat kepada hujung surah Hud dan juga awal surah Yusuf. Kalau Ustaz boleh mulakan dahulu sedikit, ya, sedikit perkongsian tentang surah Hud, tanasubnya surah yang ke-11 dan surah ke-12. Dua-duanya surah makkiyah. Tapi kalau boleh cerita sedikit secara keseluruhan surah Hud ini apa dan surah Yusuf ini apa, memulakan ulang kaji kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Fazul yang saya kasihi, begitu juga dengan Ustaz Tarmizi yang saya ucapkan inilah merupakan kurniaan Allah kepada umat manusia yang hebat, masya-Allah, bukan setakat untuk ustaz tapi untuk seluruh Allah, umat manusia, insya'Allah. Yang mana bacaan Al-Quran yang Allah berikan kepada ustaz ni seperti mana yang pernah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, maksudnya memuji dalam hal-hal kebaikan, ianya perkara yang tidaklah sampai peringkat. Mudah-mudahan ianya menjauhkan kita daripada Allah, bahkan mudah-mudahan menyedarkan kita tentang kehebatan Al-Quran yang dikatakan seruling daripada seruling Nabi Daud. Itu merupakan kelebihan yang Allah berikan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bukan takat dua surah ini. Kita sebenarnya telah memulakan pelayaran tentang pengkisahan para anbiya bermula daripada surah sebelum daripada ini, surah Yunus. Dan sekarang kita berbicara tentang surah Hud. Dan lepas ni kita akan berbicara tentang surah Yusuf, di mana salah satu daripada pendekatan Al-Quran yang Allah bawakan kepada umat manusia bagi memberikan pengajaran, kesedaran, dan ada beberapa kelebihan-kelebihan yang lain yang kita akan bincangkan mungkin ada kesempatan nanti insya-Allah kepada umat manusia, di mana daripada kisah-kisah inilah insya-Allah kita akan melihat bagaimana untuk menjadikan diri kita umat yang terpimpin dengan contoh teladan. Dan contoh teladan itu bukan datang daripada sembarangan manusia,
mereka ialah para anbiya yang telah diberikan kemuliaannya oleh Allah, dan di situlah mudah-mudahan kita akan benar-benar terpimpin dengan manusia yang selayaknya memberikan kita pimpinan dengannya berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Ini sinopsis yang ringkas ya, Saudara Fazrul, berkenaan tentang surah-surah para anbiya ini. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul ya, menceritakan tadi tentang kisah-kisah rasul ini, anbiya ini, para nabi ini adalah untuk kita contohi ya. Dan apatah lagi nanti di hujung surah Hud nanti ada penekanan tentang perkara ini, iaitu mengapa kisah-kisah ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kisah ini diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika kita berhadapan dengan cabaran kehidupan, menguatkan hati kita. Kita akan perhatikan sebentar lagi. Jadi kita nak melihat halaman 231 pada ayat yang ke-87, salah satu anekdot ataupun bahagian kisah Nabi Syuaib alaihi salam ketika beliau berujar, berkomunikasi dengan kaumnya. Dan pada waktu ini antara seruan Nabi Syuaib menyeru kepada mengibadahkan, mengabdikan diri pada Allah itu dikaitkan juga dengan aufu mikyal wal mizan bil qist, iaitu sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil. Dan diberikan komentar oleh kaum-kaumnya pada ayat 87. Kita nak baca bersama kerana selepas ini kita nak melihat, nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul, mengapa di hujung itu kaumnya ini menyatakan innaka la antal halimur rasyid. Kita baca ayat 87 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. صدق الله العظيم. Mereka berkata, wahai Syuaib, adakah agamamu yang menyuruhmu memerintah kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengurus harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Inilah perkataan daripada kaum Nabi Syuaib, memberi respon kepada Nabi Syuaib mempersoalkan as-salatuka. Ya, penggunaan perkataan ini, Ustaz Syamsul, kalau boleh dijelaskan mengapa digunakan perkataan as-salatuka, terjemahan kata agama kamu. Tetapi kita yakin bahawa ada kaitan dengan solat, sehinggakan kaumnya mempersoalkan solat Nabi Syuaib. Ya, yang ada kaitan dengan apa yang Nabi Syuaib di luar waktu solat. Kalau boleh Ustaz Syamsul memberi tadabbur daripada ayat ini, dan juga di hujung itu kaumnya adakah betul-betul menyatakan memuji ataupun memerli? Kalau memerli, mengapa dipilih Al-Halimur Rashid? Silakan. Saudara Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi, kalau kita nak faham tentang ayat ni, kita kena faham konteks ayat ni, adakah ianya ayat pujian ataupun ayat yang disebutkan sebagai ejekan ataupun sindiran. Yeah? Di mana kalau kita lihat secara terperinci, mendalam kepada ayat ni, kita akan dapat kesan bahawasanya bicara yang dilontarkan oleh kaum Nabi Syuaib pada saat ini, ia sebenarnya adalah merupakan satu bicara yang bukan berbentuk pujian. Ya? Jangan bila mana disebutkan baik-baik, kita ingat orang puji. Tak. Tetapi apa yang diungkapkan oleh mereka sebenarnya adalah merupakan satu sindiran, ejekan. Dan dalam bahasa satu kaum ataupun satu bahasa logat dalam bahasa kita ni, dipanggil nganying. Menganying terhadap Nabi Syuaib. Di mana setelah dalam ayat-ayat yang sebelum daripada ni,
Nabi Syuaib dilihat berterusan menyampaikan dakwah baginda, menyeru kaumnya supaya menyembah Allah, tinggalkan amalan-amalan yang buruk seperti mana penipuan dalam muamalah, melakukan kerosakan dan juga yang lain-lain. Maka menariknya, ejekan mereka di sini dimulakan dengan kalimat salat. Kenapa nak ejek orang pakailah kalimah-kalimah yang buruk? Tapi mereka ejek, mereka sindir dengan lafaz salat. Di mana kalau kita lihat dalam tafsirannya, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, salat yang disebutkan di sini oleh para ulama tafsir, mereka menyatakan salat ini bukanlah seperti mana yang kita fahami sebagai satu bentuk ritual semata-mata. Tetapi ianya ditafsirkan sebagai kehidupan beragama. Selain daripada salat itu juga disebutkan sebagai Quran, iaitu wahyu yang dibawakan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Lalu kita dapat faham bila mana ianya disebutkan dalam bentuk yang begitu oleh kaumnya kepada Nabi Syuaib, dalam keadaan mereka nak menyindir Nabi Syuaib, wahai Nabi Syuaib, dengan kehidupan kamu yang dilihat baik beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan wahyu yang kamu datangkan itu, takkanlah kamu nak gunakan ianya sebagai satu cara untuk nak menegah kami melakukan kemungkaran-kemungkaran ini. Ibaratnya dikata macam seolah-olahnya jangan berlagak baiklah depan kami, dalam bahasa kita hari ini. Di mana dalam keadaan ini, meskipun mereka sedar ataupun tidak, ketika mana mereka menyindir Nabi Syuaib ini, mereka telah terlepas satu perkara, iaitu satu pengiktirafan terhadap kebaikan Nabi Syuaib. Di mana mereka pada ketika itu walaupun tak bersedia untuk menerima usaha-usaha baik yang dibuat oleh Nabi Syuaib daripada dakwah dia untuk mengislahkan masyarakat, tetapi pada satu sudut yang lain mereka menerima sifat saleh yang ada dalam diri Nabi Syuaib, di mana di sini kita kena ambil pengajaran yang besar. Apa dia? Manusia ramai ataupun orang ramai boleh menerima kebaikan diri kita, insya-Allah. Memang sifat manusia sukakan manusia yang baik. Tetapi saat kita mula menapak untuk melakukan pembaikan yang disebutkan sebagai islah, lepas daripada salah kita kena islah, buat pembaikan, di situlah kita akan berhadapan dengan cabaran ataupun tentangan. Di mana kemuncak kepada pengiktirafan mereka terhadap kebaikan Nabi Saleh disebutkan innaka la antal halimur rasyid. Ini merupakan satu bentuk kesalehan yang paling tinggi, kebaikan yang paling tinggi dalam diri manusia sebenarnya. Di mana kalau kita lihat, kalau tuan-tuan boleh rujuk ayat surah Saffat ayat 100, ayat 101, waktu Nabi Allah Ibrahim minta pada Allah, ya Allah kurniakan bagi aku seorang anak yang saleh, Allah kata fabasyyarnahu bighulamin halim, Allah kurniakan anak saleh yang diminta itu anak yang penyabar. Maka kesimpulan dalam bicara ayat yang 87 ini, kita dapat faham bahawasanya kehidupan beragama yang benar, di mana dalam kalimah yang digunakan di sini iaitu salat, walaupun ianya ditafsirkan dalam kefahaman yang dahulu pada zaman Nabi Syuaib iaitu kehidupan beragamanya, tetapi dalam konteks kita sebagai umat Nabi Muhammad, gambaran bagi kehidupan beragama yang sebenar itu, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, salat itulah sebagai terasnya. Itulah yang akan menghasilkan kehidupan yang baik, di mana teras bagi kebaikan dalam kehidupan itu ialah kesabaran dan juga kebijaksanaan yang tercetus daripada kehidupan beragama yang baik, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul ya, untuk sama-sama mencerahkan kepada kita bagaimana kebaikan yang dilaksanakan oleh Nabi Syuaib, solatnya dengan amalan beragamanya itu disindir, tetapi sebenarnya sindiran itu juga diiktiraf sebagai tanda pengiktirafan Ustaz ya, betapa Nabi Syuaib ini amat penyabar, amat penyantun dan juga amat bijak dalam menguruskan, melihat sesuatu perkara. Kerana orang yang buat tak baik ni, dia tahu mana yang baik, baru dia tahu benda yang tak baik kan, dia dah rancang semuanya dan dia tahu bahawa sebenarnya orang yang betul-betul baik yang sebenarnya ialah bukan sekadar dia baik seorang-seorang ya, tetapi dia juga melakukan islah, kerana islah ini memerlukan kepada kemahiran berfikir rasyid yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa kita dalam surah Al-Kahfi yang kita pernah baca, iaitu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina
rasyada. Kita minta daripada Allah, beri daripada sisi Allah itu rahmat dan diberikan petunjuk jalan rasyid yang lurus itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi Syuaib ini saatnya dah bercakap dengan mereka nak membuat pembaikan, islah ni maksudnya bukan sekadar baik seorang-seorang, itu soleh, tetapi nak membaiki keadaan terutama mereka yang suka menipu, suka buat kacau. Maka pada muka surat yang ke-232 mereka penduduk itu, kaum itu memerli mereka, mereka nak belasah ni, nak belasah, tetapi mereka kata pasal ada istilahnya rahtuk, ya, pada ayat yang ke-91 dan ayat yang ke-92. Kita nak baca ayat 91 Ustaz, untuk sama-sama Ustaz Syamsul menjelaskan rahtuk itu apa maksudnya yang sebenarnya, yang boleh kita ambil pelajaran zaman sekarang ini. Silakan Ustaz. Baik, kita nak merasai balik ayat seterusnya, ayat 91, untuk lebih mendalam tadabbur kita selepas ini. InsyaAllah kita baca terlebih dahulu. Moga-moga kita mendapat petunjuk insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqulu. Mereka, kaum Nabi Syuaib berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan. Sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak kerana keluargamu, tentu kamu telah merejam engkau. Sedangkan engkau juga bukan seorang yang berpengaruh di kalangan kami. Istilah yang digunakan sini Ustaznya adalah rahtuk, rahtun. Dan itu juga dibalas oleh Nabi Syuaib, rahti azzu alaikum, pada ayat yang seterusnya. Tetapi penggunaan perkataan rahtuk itu, kalau boleh Ustaz Syamsul jelaskan apa maksud selain daripada perkataan a'ilah ataupun mungkin usrah ke, silakan. Kalimah rahtun yang disebutkan dalam kedua ayat ini, kita fahami maksudnya yang pertama seperti mana yang disebutkan oleh saudara Fadrul sebentar tadi, iaitu dilihat sebagai ahli keluarga. Dan kalau nak pergi lebih luas lagi, iaitu kaum yang hidup di persekitaran dia. Ini yang lebih luas konteksnya daripada sekadar ahli keluarga. Kaum Nabi Syuaib yang dia tinggal di dalamnya, dilihat pada ketika itu oleh penentang-penentangnya sebagai orang-orang yang baik-baik juga. Maksudnya Nabi Syuaib pun hidup dalam satu komuniti yang baik. Disebabkan oleh kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Syuaib, keluarganya pun orang baik, masyarakatnya pun orang baik, maka itu dilihat oleh penentang-penentangnya pada masa itu untuk mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak mengapa-apakan Nabi Syuaib. Waktu tu kalau ikut dia dah marah sangat dah. Dah sampai kepada kemuncak kemarahan mereka disebabkan oleh dakwah yang dibuat oleh Nabi Syuaib. Lalu pengajarannya dalam konteks zaman kita, apa kaitan dengan zaman sekarang? Ini saya kata ianya sangat besar, terutamanya dalam kehidupan para da'i, kehidupan para du'an. Dalam kita nak berusaha melakukan islah, dakwah dan sebagainya, kita kena ingat adanya keperluan untuk kita berusaha membina keluarga, masyarakat yang terhampir dengan kita bagi tujuan nak menyokong usaha dakwah kita, dan ianya sangat-sangat penting. Di mana antara sebabnya, yang pertama saya boleh berikan sebabnya, ianya yang pertamanya nak mengurangkan impak yang kontra. Kalau kita buat dakwah, orang kata sebelum kau pergi dakwah kami, dakwah dulu wali keluarga kau, dakwah dulu kepada masyarakat kau. Justeru untuk nak kurangkan impak pihak yang bertentangan, kita kena buat dulu dakwah kepada keluarga kita, masyarakat kita, pastikan mereka itu baik.
sebelum kita pergi ke medan yang seterusnya, iaitu kepada masyarakat yang jauh daripada kita. Dan kita sebutkan ini kerana ada kaitan dengan kisah-kisah Nabi sebelum daripada ini yang pernah datang kepada kita sebelum bicara Nabi Syuaib. Kita lihatkan kisah Nabi Nuh yang berhadapan dengan fitnah ujian pada anaknya. Nabi Lut yang berhadapan dengan fitnah keluarga dalam dakwahnya, iaitu isterinya. Maka dalam konteks surah ataupun dalam konteks cerita Nabi Syuaib ini, kita lihat alhamdulillah ada yang Allah kurniakan ujian pada keluarganya dan ada yang Allah berikan kebaikan pada keluarga dan juga orang yang terhampir. Tetapi bagi kita, kita kena usaha. Kerana kita tahu dan yakin kesudahan kepada usaha tersebut tetap milik Allah yang akan berikan hidayah kepada sesiapa, macam cerita Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Tetapi usaha itulah insya-Allah mudah-mudahan akan memantapkan usaha dakwah kita pada masa depan, mengurangkan impak kontra dan juga fitnah terhadap diri kita seperti mana yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh, Nabi Lut. Dan inilah antara panduan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi bangunkan ahli keluarga baginda pada qiyamul lailnya, dan kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan masyarakat yang lain untuk sama-sama membangunkan qiyamul lailnya, masyarakatnya, akhlak dan sebagainya. Ini merupakan peringatan yang penting daripada kalimah rahtun dalam ayat yang ke-91 dan 92. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul menjelaskan tentang rahtun itu, Ustaz, ya. Satu tentang keluarga dan orang sekitarnya, tapi apakah pelajarannya? Itu faktanya, ya. Tapi kalau kita tanya apa pelajaran yang Allah nak sampaikan pada saya bila saya baca ayat 91, 92 ini diulang sampai dua kali, ya. Rahtuka yang dipersoalkan oleh kaum Nabi Syuaib dan arahti, apakah keluarga ataupun apa persekitaranku ini yang menyebabkan kamu rasa hormat bukan hormat kepada Allah SWT, adalah untuk kita sama-sama berusaha membina orang terdekat kita. Orang dalam bahasa Inggerisnya, Ustaz, circle of influence. Begitulah lebih kurangnya, kan. Orang yang paling dekat, kan, orang yang paling dekat. Dan ini penting, ini penting, walaupun sebenarnya hakikatnya milik Allah juga. Maksudnya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, apabila beliau cuba mengajak anaknya, mengajak isterinya, tapi ada juga anak degil ataupun isteri yang degil, pasangan yang degil, tetapi itu bukanlah milik kita, milik Allah yang menentukan. Yang pasti perlu diusahakan keluarga kita, kerana ia untuk yang dinyatakan Ustaz Syamsul tadi, untuk mengelakkan impak negatif, ya. Maksudnya bila diajak kepada kebaikan, rupa-rupanya yang di rumah belum lagi, ataupun organisasi kita, alah, kau punya syarikat lebih kurang je nak pergi ajak. Jadi perkara-perkara itu yang kita boleh belajar, terutama daripada kisah Nabi, Nabi Syuaib ini sendiri. Jadi Ustaz, kita nak terus pada halaman 233. Sebenarnya daripada hujung muka surat 232 tu kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Tetapi kita berehat dulu, kita berehat sekejap, ya. Kemudian kita nak menyambung kembali selepas ini kisah Nabi Musa. Tak panjang, tak panjang berbanding kisah Nabi Musa dalam surah Taha, dalam surah-surah lain. Mengapa pendek dan fokusnya pun pada Firaun, tak pada Nabi Musa? Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Sadaqallahul Azim. Itulah petikan ayat daripada surah Hud, sambungan daripada kisah Nabi Allah Musa alaihi salam yang akan kita tadabbur sebentar nanti. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Ahlan wa sahlan kepada semua. Teruskan share, kita war-warkan My Quran Time, moga-moga semua mendapat manfaat.
Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita meneruskan bahagian kedua kita, ya, ulang kaji kita daripada halaman 231 hingga 236 bersama Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad, pensyarah di Fakulti Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Dan sebentar tadi Ustaz membaca ayat 98 daripada halaman 233 tentang kisah Nabi Musa, dan Allah menceritakan tentang Fir'aun, di mana maksudnya dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Itulah seburuk-buruk tempat yang dimasuki, al-wirdul ataupun wabi'sal wirdul maurud istilahnya. Kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk Ustaz boleh jelaskan, ya, dalam kisah ataupun surah Hud ini, kisah Nabi Musa disentuh tetapi pendek dan ia memberi fokus kepada apa yang berlaku pada Fir'aun. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa ibrah untuk kita ambil bersama, silakan. Bismillah. Surah Hud ni untuk pengetahuan semua penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada ianya berfungsi sebagai surah yang memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pimpinan surah Hud kepada kita semua ialah Allah nak berikan keterangan dan juga pimpinan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan kita dalam kita nak berhadapan dengan dunia dakwah yang sebenar. So kalau kita nak hadapi dunia dakwah yang mungkin kita belum sempat menjengahnya waktu ini, kita perlukan teladan, petunjuk, contoh yang terdahulu daripada kita. Maka dalam surah inilah Allah datangkan kisah para anbiya, dan setiap daripada kisah para anbiya ini, kalau kita tadabbur, ini namanya tadabbur, ya, kalau kita baca terjemahan, kita baca tafsir, kita mungkin tahu cerita. Tapi kalau kita tadabbur, kita akan dapati sebenarnya pada setiap daripada kisah-kisah para anbiya ini ada tema-tema yang dibawakan sebagai pengajaran dan bimbingan untuk dakwah kita sebenarnya. Contoh, kalau kita lihat bagi kisah Nabi Nuh, apa tema yang dibawakan, iaitu perlunya ada usaha duniawi, bina kapal. Dan juga di situ juga akan dikhabarkan kepada kita bahawasanya penentangan itu bukan takat datang daripada orang jauh, tetapi orang dekat, ahli keluarga sendiri pun mungkin menentangnya. Kisah Nabi Hud diperpanjangkan pula kepada orang luar pula yang melakukan penentangan, kaum dia yang tentang dia. Nabi Saleh tentang bagaimana mukjizat ataupun kelebihan itu boleh digunakan dalam dakwahnya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, setiap daripada itu ada tema sebenarnya, dengan syarat kita tadabbur. Dan saya yakin apa yang telah dibawakan tadabburnya sebelum daripada ini, kita telah mengenal pasti tema-tema tersebut. Maka nak menjawab soalan itu tadi, sekarang kita tiba pada kisah Nabi Musa, dan kita lihat ayat-ayat yang berkaitan tentang kisah Nabi Musa ini. Bila mana kita melihat kepada penceritaan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa dan juga Fir'aun, ianya diringkaskan ceritanya dalam dua ayat sahaja. Kenapa begitu? Kenapa tak diperpanjangkan cerita sampai tenggelam dan sebagainya, tetapi diringkaskan? Kerana di sini sebenarnya ada tema yang nak dibawakan sebagai bimbingan dakwah buat Nabi kita dan juga kita, iaitulah tema yang saya lihat pada perspektif ayat ini, iaitulah tema berkenaan tentang kepimpinan dalam penentangan dakwah yang akhirnya akan menyeret manusia bukan takat yang menentang, tetapi sekalian pengikut-pengikutnya juga akan berhadapan dengan akibat. Kerana itulah fokus besar yang hendak ditunjukkan bagi cerita Nabi Musa ini bukan cerita tentang apa yang berlaku, sebab ianya telah diceritakan sekian banyak pada surah-surah yang lain. Seperti mana yang kita ketahui, kisah Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Musa, memadai dengan kisah-kisah di tempat-tempat yang lain. Seawal kisah dalam surah Al-Baqarah pun sudah dimulakan kisahnya. Tetapi fokus besar yang hendak ditunjukkan daripada ayat 99, 96 sampai 99 ini ialah akibat daripada kepimpinan yang buruk menentang kebenaran yang dibawakan oleh para Nabi dan juga pengikut-pengikutnya ini akan menerima akibat yang bukan sahaja kemusnahan di dunia, seperti mana yang telah ditunjukkan dalam cerita Nabi-Nabi dulu, kan? Macam cerita Nabi Nuh diceritakan tentang tenggelamnya, cerita Nabi Hud dimusnahkan oleh Allah, kaum Nabi Saleh dimusnahkan oleh Allah di dunia. Tetapi cerita Fir'aun ini ditambah ceritanya sampai kepada cerita akhirat, bermula daripada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi, akan diseret Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, di mana inilah sebenarnya kemusnahan yang lebih besar daripada apa yang ditakuti daripada kemusnahan dunia. Kemusnahan dunia, kita mati, selesai cerita, kita berpindah ke alam yang satu lagi, alam akhirat yang sebenarnya lebih sukar, lebih payah.
Maka di sinilah diberikan bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada menceritakan tentang cerita-cerita dakwah yang melibatkan kehidupan dunia daripada syariatnya, daripada peraturannya, hendaklah diberikan peringatan tentang akhirat. Dan itulah yang insya-Allah akan menjadi bimbingan untuk kita dan juga sekalian pendakwah yang lain, memasukkan dalam agenda dakwah kita mengingatkan manusia tentang akhirat. Kerana itulah kita lihat cerita dakwah Nabi Musa dengan Firaun ini hanya berlegar sekitar dua ayat, ayat 96-97, tetapi ia tak terhenti pada situ sahaja. Diteruskan penceritaannya tentang akibat yang diterima oleh Firaun lepas daripada itu dan juga pengikutnya dalam ayat 98-99. Inilah kemuncak kehancuran bagi mereka yang menentang kebenaran yang dibawakan oleh para anbiya. Dan kita selaku orang yang bertanggungjawab, kalaulah kita merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap dakwah, inilah yang perlu ada dalam jiwa kita. Kita perlu sampaikan dakwah pasal apa? Kita tak nak orang itu dihancurkan ataupun diri kita dihancurkan, semua kita dibinasakan, bukan takat di dunia tetapi ianya sampai di akhirat, di mana sebenarnya kalau dibacakan sedikit lagi ayat selepas daripada ni, inilah yang fokus disebutkan oleh Allah secara khusus. Cuba lihat ayat 103. Inilah kemuncaknya sebenarnya. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Semua cerita-cerita yang diceritakan sebelum daripada ini, termasuklah yang terakhir ini, kata Allah, sesungguhnya pada kejadian yang demikian adalah merupakan tanda yang mendatangkan i'tibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Ini sebenarnya ceritanya. Silakan Saudara Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syamsul ya, menjelaskan tentang apakah cita rasa dalam surah Hud ya, bila kisah-kisah ini dibawakan dalam surah Hud, berbeza pula dalam surah Nuh ataupun surah Yunus misalnya, iaitu berkaitan dengan apakah ending ya, kesan daripada dakwah itu. Kalau Nabi Nuh, kaumnya itu akhirnya diazab. Kalau tidak, kalau degil, kalau katakan kaum soleh Samud itu degil, kena denda ataupun diazab. Maka bagi kaum yang diseru ataupun orang yang diseru oleh Nabi Musa, dijelaskan dalam 2-3 ayat tadi endingnya, penghujungnya bagaimana. Kerana yang penting kita buat baik ini Ustaznya, harapnya adalah istiqamah ya. Dan bercakap tentang istiqamah ini, berada pada halaman 234, kita nak baca daripada ayat yang ke 114 ya, dan juga 115. Dua ayat, ayat 114 berkaitan dengan solat, ayat 115 berkaitan dengan sabar. Silakan Ustaz. Ayat 114 115 insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات Azim. Dan dirikanlah solat pada dua bahagian, siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan amalan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Banyak di dalam Al-Quran bila bercakap tentang sabar diikuti dengan solat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Solat dan juga sabar, dan kemudian didatangkan solat. Tetapi dalam ayat ini didatangkan solat dahulu pada ayat 114, kemudian baru bersabar. Ustaz Syamsul, boleh dicerahkan? Insya-Allah, subhanallahil azim. Inilah keindahan bahasa Al-Quran, yang mana siapa-siapa yang menekuninya, dia akan melihat bahawa sebenarnya ini bukan bicara manusia, ini bicara pencipta bagi manusia dan seluruh alam ni yang Maha mengetahui keperluan-keperluan manusia.
Di mana dalam dua ayat yang kita bacakan tadi, ianya mengandungi dua perintah. Satu perintah salat, kemudian perintah sabar, dan seperti mana yang telah disebutkan oleh saudara Fazrul sebentar tadi, ya, kita dapat lihat dalam ayat-ayat yang lain, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 45, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 153, didahulukan perintah sabar daripada perintah salat. Sedangkan dalam ayat ini didahulukan perintah salat berbanding dengan perintah sabar. Kalau kita melihat secara umum, kita kata kenapa dibezakan sampai begitu? Maka kita kena lihat bahawasanya konteks ayat itulah yang menentukan mana yang dahulu, mana yang kemudian. Allah yang Maha mengetahui. Didahulukan dengan perintah salat dalam ayat ini kerana ianya merupakan satu perkara yang bersangkutan dengan perintah yang datang sebelum daripada bicara ayat ini. Apa bicara ayat sebelum daripada bicara ayat ini? Iaitu ayat 112 dan ayat 113. Fastaqim kama umir, dan juga wala tarkanu ila alladina zalamu, iaitu perintah untuk istiqamah dan larangan untuk kita cenderung kepada pihak yang melakukan kezaliman. Maka sesuai dengan perintah untuk istiqamah dalam hidup kita yang mesti kita capai, ianya mestilah kita capai dalam keadaan kita senang ataupun susah. Tak kira lah, tak pada senang ataupun susah, kita mesti beristiqamah. Lalu dalam nak mencapai istiqamah inilah Allah menunjukkan jalannya, ialah lakukanlah salat itu terlebih dahulu, kemudian kita kena bersabar dengannya. Nak istiqamah dalam satu-satu perkara, kena buat dulu baru bicara tentang sabar. Jangan awal-awal kita kata, tak buat lagi, aku tak boleh sabar dah rasanya, aku tak boleh puasa Isnin Khamis. Itu bukan isu sabar dulu, isunya dah cuba buat belum. Dalam ayat ni Allah suruh kita kalau nak istiqamah, buat dulu, kemudian dah buat kena sabar dengan apa yang kita buat, baru dapat istiqamah. Berbanding dengan cerita pada tempat yang lain yang didahulukan sabar daripada salat, di mana keadaan yang sesuai dengan perintah tersebut, iaitu kerana keadaan kesukaran yang menimpa, pastinya menuntut seseorang itu terlebih dahulu bersabar, kemudian dia meneguhkan kesabaran yang telah pun diperolehi pada masa tersebut dengan salat yang pastinya menghasilkan kekuatan jiwa bagi dia menempuh kesukaran-kesukaran saat dia memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan ayat-ayat Al-Quran, susunan daripada Allah yang Maha mengetahui tentang makhluk-makhluknya, iaitu kita ini. Silakan saudara Fazrul. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Samsul Ustaz, ya. Itu dia punya apa? Dia punya antara rahsianya, ya. Maksudnya aqimus solah itu perbuatan, ya, perbuatan. Jadi sila buat dahulu, ya. Pasal ada orang bila dia kata tak boleh sabar dah ni, kan, tapi tak gerak lagi pun. Kan, dia tak bergerak lagi, padahal sebenarnya bila dia bergerak sahaja, ya, dia kalau orang cakap motivation Ustaz, kan, dia ada orang kata motif campur action. Kadang-kadang dia motif tak berapa clear, ambil action dulu, nanti dia punya motif ataupun tujuan dalam hidup ni makin lagi kuat dan makin lagi boleh bersabar. Dan inilah yang dikongsikan Ustaz Samsul sebentar tadi. Kita berada pada penghujung, pada muka surat 235. Banyak kisah-kisah yang dibawakan dalam Al-Quran ini, dan pastinya dalam surah Hud ada peranan yang tersendiri, istilahnya nuthabbitu bihi fuadak, ya. Yang ini yang perlukan pencerahan daripada Ustaz Syamsul. Kita baca dahulu ayat 120, kesimpulan-kesimpulan akhir daripada surah Hud, surah yang ke-11. Silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam keadaan pandemik yang berlaku, dalam keadaan kita baru sahaja hari ini bermula, Ustaz, ya, PKPD di Selangor, di Kuala Lumpur, maksudnya
makin lagi bersambung ya cabarannya. Bagaimana ia kisah-kisah Rasul ini Ustaz, kalau dikatakan di sini meneguhkan kepada hatimu, bagaimana ia berlaku? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni adalah ayat yang seolah-olah merupakan konklusi bagi keseluruhan cerita surah ini ataupun keseluruhan kisah-kisah yang terdapat dalam surah Hud, dan ia juga penjelasan umum bagi kisah-kisah yang berada dalam surah-surah yang lain. Dan ayat ni kalau dilihat secara sekali imbas, memangnya ianya merupakan ayat yang jelas lagi bersuluk, memberikan bimbingan dan juga panduan bukan takat untuk Rasul sebenarnya, seperti mana yang diungkapkan oleh saudara Fazrul, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena rajin-rajin baca kisah para rasul. Kenapa? Sebab ada tiga faedah yang telah dijelaskan menerusi ayat ini. Yang pertamanya, dengan kita baca kisah rasul, ianya akan menguatkan hati kita. Kenapa? Sebab bila mana kita melihat contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh insan-insan yang terbaik, yang kita mungkin sangkakan di saat ini kita berhadapan dengan kesukaran yang sudah dahsyat, tapi kalau kita baca kisah para rasul, apa yang mereka hadap itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada kita. Kita kata insya-Allah, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang, pasti dia tetap akan bersama-sama dengan orang beriman, dan kita yang bersama-sama dengan jalan para anbiya juga pasti akan diselamatkan seperti mana diselamatkan pengikut para anbiya yang dahulu. So baca cerita Nabi Ayub contohnya, bagaimana dia berhadapan dengan kesakitan. Kita baru sikit daripada ujian sudah mengeluh, sedangkan Nabi Allah Ayub yang diuji bertahun-tahun lamanya dengan sakit, tidak tergamak untuk meminta lebih daripada apa yang sepatutnya. Subhanallah. Yang keduanya, waja'akati hadhil haq, datang bersama-sama dengan kisah para anbiya ini kebenaran dakwah, yang bukan kita kata sesuatu yang bersifat idealistik. Orang ingat contohnya jadi ustaz ni senang, jadi orang yang menyampaikan dakwah ini senang. Tak. Kebenaran dakwah itu datang bersama-sama dengan cerita para anbiya yang didatangkan oleh para rasul. Ceritanya ini bagi kita kebenaran agama yang kita anuti ini, inilah sifat yang perlu kita ketahui. Ianya bukan sesuatu yang kita boleh anggap sesuatu yang mudah, yang senang. Sebaliknya, ia memerlukan mujahadah yang sangat-sangat tinggi. Dan yang ketiganya, of course, wa mau'izatu wa dhikra lil mu'minin, ianya seharusnya dijadikan pengajaran, peringatan bagi mereka yang percaya dan beriman dengan sekilan kisah-kisah ini. Kita yang beriman dengannya kena ambil sebagai pengajaran. Kesimpulannya, siapa-siapa yang nak kuatkan jiwanya, siapa yang nak kuat jiwa dia, kena banyakkan baca kisah para anbiya, kerana di situlah adanya kebenaran, di situlah adanya petunjuk yang boleh diperolehi, dan pastinya di sana ada pengajaran serta peringatan yang boleh kita teladani insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syamsul ya, menjelaskan tentang kalau kita nak kuat jiwa kita Ustaz ya, pada tuan-tuan sekalian, untuk kita terus mendapat kebenaran dan menghadapi masa-masa ke depan dengan yang lebih mencabar. Sebenarnya banyak kan baca kisah rasul, dan kisah rasul itu dalam Quran Ustaz ya. Dalam Quran ini disampaikan dalam kaedah yang meruntun jiwa sebenarnya, sehingga kita rasakan bahawa ya Allah, keep it up, don't give up dalam menghadapi apa jua cabaran yang ada, kerana mereka menghadapi lebih, dan kita harapnya dapat mempunyai kekuatan jiwa itu sendiri. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf misalnya, tetapi kisah Nabi Yusuf ini kita akan sambung lagi lah Ustaz ya, pada hari esok ya, dalam siaran My Quran Time kita. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ulang kaji kita surah Hud ini memberi perspektif kepada kita, kerana kita bukan meninggalkan surah Hud, tetapi kita meneruskan dengan surah Yusuf. Insya-Allah hari esok kita akan sambung lagi, mengetahui babak demi babak, tetapi lebih daripada itu untuk menguatkan jiwa kita. Maksudnya, kita doa kepada Allah, Allah izinkan kita mendapat kekuatan jiwa dalam menghadapi ujian sekarang ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamsul Hakim Abdul Samad, ya, mencerahkan perkara yang telah pun kita belajar. Dan Quran ini tidak bertepian ilmunya, lagi kita tadabbur dengan soalan. Ya, kalau tadabbur terus kita dapat manfaat, tapi kalau kita tadabbur dengan saya soal, dia lagi cerah lagi, apatah lagi kita bertanya kepada yang pakar Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim sebentar tadi. Dan inilah yang kita ingin sebarkan, kesedaran untuk mengambil nilai daripada Al-Quran, meneguhkan jiwa dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang untuk kita membanyakkan lagi program-program, dan juga selepas ini kita akan mula menyampaikan sumbangan tuan-tuan kepada mereka yang memerlukan dana. Beras tak cukup, mungkin susu tak cukup, sumbangan tuan-tuan akan disampaikan kepada mereka yang akan diumumkan dalam siri My Quran Time yang akan datang. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang menyambung kisah Nabi Yusuf besok, insya-Allah. Dan jangan lupa untuk jaga kesihatan tuan-tuan yang sudah pun mendaftar dalam vaksin, ya, vaksin teruskan untuk kita mendaftar, mendapatkannya. Dan kita doa pada Allah, Allah terima amal kita, teruskan bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.